bahwa Ibu Ratu tuh ada gitu. Yang Semar teh leluhur Pulau Jawa. Yang Prabu itu ada yang didamelkeun pendopo yang Prabu Siliwangi. Dirina tempat ieu di kawitan tahun 2000 awal. Mohon. Janten anu nyandak kata napi, anu ngadirikeunana, pendirina kitu nya. Anu wastana Mamah Airin ajana masih Mohon. Keturunan Thailand tapi udah WNI tos. Mohon. Kapungkur tinggal di Malang, sate acan dongkap ka Pelabuhan Ratu ieu teh gitu. Nah, tahun 2000 awal anjeunna dongkap ka dieu, maksud sareng tujuanna nyata seja ngadama tah ngadirikeun tempat gitu, ngabangun tempat kanggo Ibu Ratu. Mohon. Gitu. Sesuai petunjuk anu kengeng ku anjeunna, sesuai hasil spiritual anjeunna gitu. Kayak keyakinan anjeunna ka ibu gitu, ka Ibu Ratu bahwa Ibu Ratu tuh ada gitu. Mohon. Makanya didamelkeun ku anjeunna tempatna. Nah, seperti anu katinggali ku atas bisa dina mohon sesuai petunjuk anu katampiku mama, hasil spiritualna mama gitu nya. Akhirna kekeng petunjuk bahwa kanggo pitempatkeunana teh gitu nya. Kan ayana di pantai selatan. Posisina teh harus menghadap ke laut, ke laut selatan. Mama kapungkur tinggal di Malang. Ya. Dicari tempat antara Jawa Timur, Jawa Tengah. Daya nu cocok. Aya tempat tapi cocok. Akhirna kengeng petunjuk piwarang dongkap ka Pelabuhan Ratu. Pada saat hari teteh mama dongkap ka Samudra Beat ka kamar Ibu Ratu di situ di kamar 308 di Samudra Beat. Nah disitulah meureun mama kengeng petunjuk bahwa untuk tempatnya adanya di Pelabuhan Ratu ini. Kita gitu, bertempat di
kampung atau napi kampung Citaringgo lah kesebat namanya. Kalau disebat kampung nama gitu. Citaringgo dinamian eh, bahwa tempat ini teh tempat ieu teh gitu nya. Vihara Namhai Kwan Sim Pusat. Anu kadua tahun 2002 dilanjutkan pembangunan tempat pendopo Eyang Prabu Siliwangi. Nah, dilajengkeun deui tahun 2004 nyata pendopo Eyang Semar. Tak kadieu-kadieu nama teras heueur nya kita di payun ka pungkur papan di payun teh acan aya jalan. Eta teh ngan saparantosna aya jalan dibangunkeun di handap. Dibangunkan ayah Dewi Bumi, ayah Dewa Bumi, ayah Tuti Pakung, ayah Buddha Matreya di handap itu di payun. Memang tempat itu dijantankan tempat wisata, tapi wisata nah wisata religi, wisata keagamaan. Makanya udah lengkap dia mah untuk umat Buddha hungkul, untuk umat Hindu hungkul, untuk umat Kristen, umat Muslim geser maksud sedang tujuan anak umat Muslimah jarah. Jarak kalau luhur gitu kan, kayak yang Semar, kayak yang Prabu, oke kak, Ibu Ratu, semua. Nah gitu. Janten Mama Airin. Ngadirikan tempat ya itu berdasarkan ya berdasarkan petunjuk anjeuna gitu. Terus hormat anjeuna. Hormat anjeuna. Hormat anjeuna kaleluhur gitu kan. Anu aya di Pulau Jawa. Jawa. Soalnya kan Eyang Semar teh leluhur Pulau Jawa. Pulau Jawa. Mantak. Biar anak cucu putu meureun cikal bakal ka dituna bente pareumeun obor cek paripaos teh amanya tah ieu aya tempatna. Ya tadi simbolan. Di simbolan rada nyaeta pendopo Eyang Semar. Seueur anu dongkap boh di Bandung, di Jakarta, di Tangerang dongkap ka dieu teh. Maksud sareng tujuanna mah ziarah mantenna ka dia gitu kan. Nyaeta kan ziarah leluhur ka Eyang Semar walaupun di Buddha, di Hindu, di Muslim gitu nya dongkap ka dia. Canak ku imam muslimnya dongkap dia teh mantenna anu dongkap teh jarah niatna jarah ke leluhur gitu. Seperti itu. Pami umat Buddha sembahyang leluhur sami amin. Gitu kan. Ya inti nama tujuannya kayaknya kadinya dinya kana saudara. Sesuaikan petunjuk cek abdi tadi teh ya. Bentuk hormatna mamah gitu nya ka leluhur gitu. Saking menghormatina gitu sehingga didamalkan tempatna. Pendopona gitu. Yang Semar tuh paling tua. Tapi kunaon tempatna aya di handap? Eta mah mungkin lebih ke kaayaan di dieu. Kaayaan di dieu gitu kan. Soalna saparantosna dibangun tempat ibu neme kaemutan gitu kan. Tetapi kayak petunjuk. Kedah ngabangun tempat Eyang Semar sementawis tempatna saki kaayaan anak gitu. Mantak antosnya didamalkan dari tempat memerenan sami wae gitu. Wae, yang penting tujuan anak sarung iana tetep gitu kan. Entah gitu. Entah yang ngabentunkan, oh kunaon ya Eyang Semar aya di handap ibu ratu di ruang teh. Entah yang ngabentun gitu. Mung kaayaan. Leres mohon kepercayaan Mama Air bahwa yang Prabu itu ada kan gitu. Nah bentuk penghormatan mantena mentek didamalkan pendopo yang Prabu Siliwangi maksa sareng tujuan anak nyata udah pareumeun obor gina gitu jantan siun tamu dimana-mana mengkakuin itu iya pendopo jadi bentuk penghormatan ke leluhur Pasundan Jawa Barat kan melalui petunjuk-petunjuk anu katampiku mama hasil spiritual mama ya ya ikatan nepi kaitan batin lah kami umat kapayunan sampai kata nu cara kesan daya mah
masih kawasan Pajajaran. Bahkan memang pada dasarnya orang-orang spiritual itu pastilah aya kelebihan. Betul. Daripada jalmi nusanes gitu. Mm-hmm. Nah, kelebihannya itu bisa berkomunikasi. Mm-hmm. Bisa berkomunikasi sareng leluhur seperti sang goib lah. Nya dong ka padieu anjeunna mah tiasa berkomunikasi. Jadi komunikasi sareng Eyang Prabu atawa napi sareng Ibu Ratu. Mm-hmm. Karena memang anjeunna gaduh kelebihan gitu. Mm-hmm. Kan. Mm-hmm. Di pasien kelebihan ke rumah kawasa sehingga tiasa berkomunikasi sareng gaib gitu. Mm-hmm. Tah kadang-kadang komunikasi eta teh janten cukang lantaran nyampaikan misalkan ti ibu atau napi ti eyang ya mana atau napi rumah gitu kanggo umat anu dongkap ka dia anu gitu. Dongkap dia khususnya mah anu di cana kelanjena kadang-kadang gitu kan rombongan gitu kan wah sampaikan kia maksud kia gitu tak tak kantos seperti gitu mah gitu seperti itu anu ditaraskan ku AA tadi jelas nama mohon emang ayah kan ya sifat nah, sifat namisti tapi anu kapanah video teh kieu-kieu jelas sih ya kan tapi teu biasa disebatkeun mohon secara ieu mah secara gamblang lah nanya lah